Saya masuk ke dalam, lewat kan kamarnya Om Kuat. Kalau mau masuk ke dalam rumah, kalau lewat samping, lewat kamar Om Kuat. Di situ ada Susi duduk di samping tempat tidur, nangis-nangis. Tanya ke Susi, Susi, apa sih, ada masalah apa Susi? Diam aja, nggak jawab ke saya kan. Baru saya masuk kamar. Saya masuk kamar, pas saya udah baring di kamar ajudan, saya main HP yang mulia, belum langsung tidur. Saya main HP, buka-buka HP, saya lihat, karena saya kan simpan nomornya Susi di WA yang mulia. Saya lihat Susi buat status yang mulia, dia foto selfie dia, foto dia sendiri. Baru di muka, di bibirnya dia itu dia pasang stiker kan, yang bertuliskan cukup tahu aja. Dia buat stiker kayak gitu yang mulia. Baru sebenarnya manusia ini kenapa? Kenapa ya? Ah udah, saya taruh HP saya tidur yang mulia. Nah karena saya tidurnya kan kasur satu nih yang mulia, satu kasur. Karena saya tidurnya bukan yang dekat tembok, saya tidurnya dekat jalan turun kan. Jadi pada saat almarhum sekitar jam 1 itu masuk mau tidur, dia harus melangkahi saya. Ya saya pas dia melangkahi saya kebangun yang mulia. Saya bangun, bang, oh cat. Dia tidur, dia sempat nengok HP sedikit, baru habis itu dia istirahat. Saya juga langsung istirahat yang mulia. Sampai pagi yang mulia. Jadi peristiwa apa yang terjadi di Magelang saudara tidak tahu? Tidak tahu yang mulia. Ricky ngomong apa, tidak mau cerita? Saya nggak bertanya ke Bang Ricky, Kuat yang mulia. Oh ya, saudara Kuat tidak bercerita, almarhum juga tidak cerita, Susi tidak cerita. Siap yang mulia. Cuman tinggal Ricky yang saudara nggak tanya. Bang Ricky, karena itu Bang Ricky masih di atas kalau nggak salah yang mulia. Oke. Saat saudara diajak saudara Ricky untuk mengambil senjatanya almarhum, saudara nggak nanya ada apa sih bang kok diambil? Tidak tanya yang mulia. Terus saudara hanya bantu nyariin saja? Hanya bantu mencarikan. Tapi saudara nggak terpikir ada apa sih sebenarnya ini? Nggak terpikir yang mulia.